Kembali ke bursa saham Eropa yang juga ditutup melemah tajam pada Senin kemarin karena investor juga masih terus memantau pandemi COVID-19 dan rencana langkah-langkah stimulus yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Indeks panik European Stock 600 merosot 0,83% menjadi 405 setelah melambung lebih dari 1,2% di awal perdagangan. Ya, sektor travel and leisure melemah 1,8% dan ini memimpin kerugian karena pembatasan COVID-19 lebih lanjut. Sementara saham healthcare naik sekitar 0,7%. Adapun saham perusahaan teknologi kesehatan Belanda, Philips, diperdagangkan naik 2,3% setelah melaporkan kenaikan 7% pada laba inti kuartal keempat didorong permintaan peralatan rumah sakit. Ya, sementara di Inggris, saham pengecer pakaian online ASOS melejit 5% didorong laporan bahwa mereka dalam perundingan untuk membeli merek Topshop dan juga Miss Selfridge dari Arcadia Group. Ya, di sisi lain, saham pengecer online Boohoo juga melonjak sekitar 4,6% setelah mengatakan akan membeli merek Debenhams tetapi tidak akan membeli toko fisiknya. Ya, di sisi data, indeks iklim bisnis IFO Jerman melemah pada Januari berada di 90,1 dari 92,1 pada bulan sebelumnya. Ya, kembali kita akan lihat pergerakan bursa Eropa, di mana bursa utama tampaknya berguguran. Di Jerman, indeks DAX melemah hingga 1,66% menjadi 13.643. Kemudian FTSE Inggris melemah 0,84% di level 6.638. CAC 40 Prancis juga melemah 1,57% menjadi 5.472.